warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sanggar Tari Indah Ratu Anyar mengucapkan selamat datang kepada Komunitas Pariwisata Jabodetabek dan Purwasuka di Pantai Batu Sawung Anyar. Anyar aman, Anyar nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Oke, ketemu lagi di channel gua Abi. Yes, 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 yes. Salam lagi penghibur. Ya, kali ini gua ngevlog lagi, ngevlog lagi, ngevlog lagi, jalan-jalan lagi. Oke. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe channel gua, subscribe. Itu gratis, 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 gratis. Nah, saling mendukung buat kalian yang ada di sana. Channel ini channel anak YouTube, nah, anak bangsa. Dan kita sekarang lagi di Batu Sawung, dan kita akan lihat-lihat, katanya ini ada acara festival Anyar Aman, dan di sini juga gua diundang atau disuruh apa, disuruh jalan-jalan gitu tuh. Yuklah ngevlog, ngevlog lagi di wisata ini, dan emang kebudayaan di daerah sini juga ada gitu kan. Nah, di sana ramai, ada pencak silat, ada tari gitu tuh. Jadi mulai, ayolah ramaikan lagi pantai-pantai kita yang dulunya kena isu bencana tsunami, dan sekarang kita ramaikan. Dan buat kalian, gue 1000 subscriber gua akan giveaway sebuah kaos buat kalian semua. Jangan, gua resmi nih gua jadi YouTuber Anyar sekarang. Asik. Pengolah yang ada di Anyar. Nanti kita wawancara sama apa yang tadi. Oke, lanjutin aja. Sekarang kita lagi di depan panggung, tapi sangat ramai juga, dari ujung ke ujung mulai ramai pengunjung, tapi belum ada atau acara yang dilaksanakan sama ini. Keduanya asik. Buat teman-teman jangan lupa ikutin aja jejaknya ABS vlognya. Gua hari ini bikin dua video. Dan satu di acara Anyar Aman, Anyar Nyaman. Nah, itu dia salah satu. Nah, ini dia orang ini. Ini kita udah jalan. Ini ada Ilma. Kenapa kameramen gua gak tahu. Nah, mana jalannya? Ya oke, ini dia salah satu tari budaya, salah satu di daerah Desa Cikoneng. Dan perkenalkan, siapa nih? Ada siapa? Hai. Aida, Aida, ada Ayu, 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 ada Tini, dan Hilma, sama si Mbok Mugi. Penari lampung ini, dan bapak-bapak tadi, gua mau tanya dong ya, buat penari nih,
Kalian kan salah satu mengisi acara di acara jalan tuh. Tet. Komunitas pelaku pariwisata Jabodetabek dan Purwasuka. Oke. Dan ini dari mana nih? Dari mana nih? Nah, kok ada lambang siger gitu? Kan ini kan pura-pura bego gua. Salah satu lambang apa ya? Lambang apa? apa? Siger ya? Iya, Pak. Lambang lampu. Lampu. Lambang buai, ada 9 buai di Lampung. Ini dengan siapa nih? Hilma. Hilma. Ya jangan lupa follow di bawah ini. Hilma Safari. Iya, udah direkam. Makasih. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang pengunjung dan pelaksanaan di sini dengan Kang siapa nih? Saya Roni. Roni dan ibu siapa? Saya Suci. Suci. Ini ada acara apa ini Pak Roni? Oke, acara ini digelar oleh teman-teman di KKPJ. Iya. Atau KKPJ. Kelompok Pelajar Pariwisata. Karena kemudian terselenggara di sini, iya, di Pantai Batu Sawanganyar. Tujuannya adalah sama seperti event yang digelar teman-temannya di sini, iya, wisata lokal untuk mengangkat kembali Anyer. Kembali Anyer ya. Sebetulnya sesaat belakang tanggal 22 Desember kemarin, iya, di sini khususnya sampai ke Anyer sampai ke sana itu tidak terkena gelombang sebenarnya. Iya. Tapi iya, dampaknya terasa untuk para wisata khususnya pesisir pantai. Nah, event-event seperti ini bertujuan untuk mengangkat kembali bahwa Anyer nyaman, Anyer aman. Ya, kita mengajak untuk kepada wisatawan lagi ya, domestik iya, ataupun mancanegara, ayo ke Anyer. Sebenarnya Anyer nyaman, Anyer aman. Nah, itu jikalau memang SDM kita memadai, bahkan mungkin bisa lebih daripada Bali, nah, iya. Artinya tidak hanya pantai di sini yang bisa kita tonjolkan, banyak juga destinasi-destinasi air terjun, kemudian bukit-bukit kita iya, yang cukup gres di kunjungi. Siap. Menikmati ya, iya siap. Terus harapan buat Anyer ini apa nih Pak? Harapan, iya harapannya tentunya kita berharap banyak iya, wisatawan kembali berkunjung ke Anyer. Artinya titik kemarin kenapa sempat stuck adalah ketakutan wisatawan. Oh iya, ketakutan. Nah, ya, nah, sekarang kita menghadapi bukan Krakatau, tentang gejolak di Krakatau bukan, tetapi bukan, rasa ketakutan wisatawan. Okay. Nah, kembali kami meyakinkan kepada para wisatawan enggak usah takut. Jangan takut, men. Main aman aja ya, main. Ya, karena Anyer aman. Ya, buat teman-teman yang di Jakarta, Tangerang, main ayo. Jangan ragu deh, jangan tanya gua lagi. Ayolah, Anyer itu udah aman, men. Main aja ya kalian. Aman. Setiap hari kita di sini, dan kita baik-baik saja. Iya. Ini salah satu kameramen gua, dan ini nggak dibayar ya, Cok. Sorry, Cok. Gak dibayar, yang penting ada makannya, dan kita langsung nanti OTW ke mana? Labuan, kita fotografer, dan next selanjutnya kita nanya-nanya ke Bapak. Mana ya Bapak tadi? Mana? Ayo, kita nyari satu orang lagi dan buat wawancara yang di sini. Dan buat kalian yang mau mesen kaos YouTube Anyer, jangan lupa pesan di IG kami, ABS Screen Printing, sering goblok nih anjing. Ayo, dan salah satu yang membuat acara ini juga dengan Bapak tadi ketemu di parkiran, dan ini orangnya. Aduh, sibuk amat Pak. Halo Pak. Halo. Selamat siang ya. Siang ya Pak ya. Anyer ini tetap bangkit. Anyer aman ya. Aman Pak ya. Pariwisata Anyer, Cinangka dan
Carita tetap aman dan dapat dikunjungi. Okay. Sekarang juga kita tinggal tunggu 20 mobil yang akan hadir di Batu Saung ini, ya. Yeah. 20 mobil, man. 700 sampai 800 orang akan hadir. Nomor okay. Ini adalah salah satu geliat wisata Anyar, ya. Iya, Pak. Apa ini Batu Saung? Batu Saung. Saya selalu ya. Iya, Pak. YouTuber Anyar. Anyar. Semoga didukung sama Bapak juga. Iya. Jangan lupa subscribe ABS, Pak. Iya. Pak, makasih, Pak. Oke. Okay. Kita ke next nanya-nanya dan kita istirahat dulu. Dan dokter dan next. Rasanya abis panggung gimana? Panas gak? Panas parah. Tapi keren. Keren gokil. Yeah. Deg-degan gak mana? Deg-degan gak? Siap. Ah, minum dulu lah. Sebelum Itu yang dari semoga acaranya sukses sampai ini dan kita langsung ke Labuan dan sekarang udah jam 2 jam 12 gua ada janji sama sama Nana dan next ke depannya bye.